Ada yang kecil, ada yang gede tuh. Wow. Ini jusnya silahkan diminum ya. Orang-orang ada kerjaan jadi ngerjain gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibnu Ahmad. Dan kali ini gue lagi mau ngajak kalian untuk melihat bagaimana caranya mendaur ulang barang atau sampah dari rumah tangga. Nah, kebetulan saat ini gue lagi sama Eti sama juga Asti. Halo. Nah, kenapa gue pengen angkat konten ini? Karena penasaran waktu itu Asti sempat posting di Instagram, dia bilang sampah rumah tangga masih bisa digunakan dan bermanfaat. Dan itu menarik banget. Dan akhirnya gue minta sama Eti untuk ngobrol sama Asti, gimana caranya kita bisa diskusi dan melihat seperti apa sih proses dan jadinya gitu loh. Nah, sekarang agak ada Asti. Asti, ceritanya sih ini apa aja sih yang sekarang dilakukan, ditampilkan di sini nih? Oh, ini sebenarnya sih nggak sengaja bikin ya. Tadinya karena udah nggak kerja lagi, terus ngapain gitu kan, nggak bisa diem, nggak pengen melakukan suatu yang berguna bagi bangsa dan bangsa ya, yang bermanfaat jadi, gitu ya. Jadi kayak ngeliat berita di TV serem banget ya, sampah kan iya, problem paling berpuluh-puluh gitu ya, iya, di Bantar Gebang segala macem lah. Terus Jakarta udah polutan banget, jadi aku tuh coba bikin apa, mengolah ini jus ya. Oh iya, ini kasih tahu ini apa nih ya? Ini apa ini? Ini adalah namanya ekoenzim. Ekoenzim. Jadi terbuat dari limbah kulit buah. Okay. Yang kulit buah bekas makan gitu ya. Bekas makan ya. Ini isinya ada kulit wortel, kulit nanas, kulit jeruk, kulit semangka, ya macam-macam sih bisa bisa dimasukin, kecuali buah mengkudu ya jangan ya, atau enggak lady finger tuh apa bahasa Indonesianya? Nah, buat yang ya kita juga belum tahu. Buat yang enggak yang kalian yang tahu lady finger apa, komen ya, komen ya. Gua kasih lihat deh salah satu ini. Ini tampilannya seperti ini. Isinya ada buah-buahan di dalamnya. Jangan salah minum. Tapi akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat dari yang kita gunakan di rumah. Iya. Ini ya fungsinya untuk apa? Nah, ini kan cara buatnya itu pakai air, gula, dan kulit buah ya. Nanti ini butuh waktu untuk fermentasi gitu. Ada prosesnya, bisa deh banyak proses ya, lah ya. Jadi ini intinya nih, jadi ya setelah 3 bulan ya baru dapat seperti ini gitu kan. Setelah jadi ini nanti disaring. Ini kan kita udah 3 bulan nih ceritanya. Kita saring, kita panen ya, disaring. Isinya bisa buat alat pembersih rumah tangga alami. Oh, sabun cuci. Sabun cuci bisa. Okay. Sabun pel bisa. Okay. Gitu. Terus multifungsi ya? Iya, bisa buat nyuci baju kayak, cuman belum jujur nih belum coba ya. Ini baru banget panen nih minggu ini. Jadi paling mungkin di next video. Oh, boleh nanti kita bahas lagi asik untuk kalau mau. Okay. Jadi belum dibuktikan, cuman sudah jadi. Mendunia banget ini gitu. Nih, dan ini bisa buat obat katanya. Misalnya kita ada sakit luka gitu terbuka, bisa loh dioles katanya gitu, bisa mengandung antibiotik juga. Ini penasaran sih wanginya. Wangi apa, ada wanginya apa coba, bau coba, ya gitu ya. Wangi. Ya. Wangi seperti ya buah fruit yang punch. Nah, betul. Fruit punch. Kayak ada apa soda-sodanya gitu ya. Nah, betul. Kayak bisa gitu ya. Oke, ini panen. Oh, bahasanya panen juga. Harus dicatetin, guys. 18/4/2009. Berarti ada panennya. Nah, untuk yang ini apa ini? Kalau ini dari sama juga sih. Ini limbah dari kulit buah juga ada, dari limbah dapur ya, organik ya. Jadi segala macam kulit kulit buah sama kulit bawang, kulit apa lebih ngarah ke makanannya yang lebih ini yang ya, limbah dapur lah, tapi jangan ini ya, jangan masukin produk dairy produk, terus hewani gitu kan, ikan yang bisa gitu, menyebabkan fermentasinya berubah dari yang sebenarnya. Iya, nanti jadi jauh dari kita, harapan kita gitu ya. Timbul belatung takutnya. Oh, okay. Gitu. Ini juga butuh proses juga, lama juga ya, 3 bulan sekitar 4 bulan. Okay. Ini fungsinya untuk apa? Kegunaannya, manfaatnya untuk apa ini? Untuk kompos. Oh, kompos tuh. Kompos jadi cair. Ini kompos cair untuk tanaman pastinya.
gitu. Ini wow, nanti ini panennya Oktober 2019, tanggal 7 Oktober 2019. Jadi ini masih berproses gitu. Jadi mungkin pada saat udah diolah nggak langsung bisa digunakan berarti. Mm-hmm. Ya? Masih ada proses. Dan ada takarannya ya. Ini kan hasilnya. Nah, ini adalah ingredientnya. Jadi sampah-sampah rumah tangga nih kan ada bekas telur. Telurnya harus dicuci dulu ya dan dikeringkan kan ya. Sama kulit wortel, kulit kentang, terus boleh dikasih lihat di perdekat. Oh, iya. Wah, ini nih itu. Ini terus dicuci dulu sampai bersih biar enggak ada belatung. Rumah tangga yang kita sebenarnya ada di rumah kita tapi bisa kita gunakan atau manfaatkan. Ini juga nih. Kulit jeruk. Kulit jeruk limau, semangka. Sisa-sisa arisan bikin soto nih pasti. Nah, itu kita bikin kompos ya, dicampur. Hasilnya dengan yang ini. Ini adalah salah satu hasil ya. Jadi ada dua produk sebenarnya. Okay. Jadi limbah cair sama limbah yang limbah padatnya berupa pupuk nanti. Okay. Pupuk padat gitu. Terus ini nah ini adalah produk yang aku dapat waktu beli starter kitnya. Oh. Waktu aku beli gentongnya tuh namanya apa sih, komposter. Aku beli yang 25 liter dia untuk kapasitas 3 bulan sampah rumah tangga ya gitu. Terus dapat produk ini juga ya, ini untuk booster. Jadi kayak pupuk yang setiap minggu disemprot untuk membooster perkembangan mikroorganismenya gitu. Jadi dia cepet terurai untuk menguraikan sampah-sampah yang dimasukin ke tong gitu. Namanya EM4 atau MOL ya. Nah, ini bisa dicari lah di online shop ada pasti ya. Okay. Dan nggak dituang gitu aja ya. Okay. Ini sama kayak ini. Jadi pas aku udah bikin komposnya, ini yang dihasilkan ya ini, sama aja sama ini. Oh, cuman gitu. Sama aja, cuman ini kan aku dari si abangnya, kalau ini kan hasil dari yang sendiri, ya, sendiri, orang sendiri. Gitu. Okay. Jadi ini nanti juga bisa buat buat nyemprot-nyemprot buat nanti. Jadi ya kalau mau beli yang online atau yang pasaran ya seperti ini, tinggal pakai. Tapi kalau mau membuat sendiri, hasil hasilnya sama. Tapi memang butuh proses dari fermentasinya atau proses dari pembuatannya. Nah, berapa 3 bulan ya? Iya, 3 bulan setelah panen. Setelah terkumpul satu botol ini bisa lagi didiemin. Nah, ini setelah bisa siap digunakan tinggal masukin semprot aja atau ada campuran air lagi? Ada takarannya. Jadi tiap 1 liter air itu cukup membutuhkan 5 mili simol atau M4. Dikit aja ya, 5 mili. Airnya? Nah, dia konsentrat kan? Oh, jadi nyampur ya gitu ya. Itu baru kita semprot. Sudah digunakan sama teman kah, keluarga kah, tetangga kah? Sebenarnya belum sih, cuman aku baru ngasih aja, enggak tahu tuh. Oh, ya, lagi nyoba. Tapi di rumah sendiri panennya dapat berapa? Kemarin dapat banyak ya, mungkin dapat 8 apa ya? 8 botol. 8 botol ini. Dan udah ada penada ya. Teman-teman juga sih. Karena dari awal beli aja nih aku makanya cuma segini, udah 6 bulan yang lalu beli gitu. Jadi masih segitu. Oh, jadi ini paling aku bagi-bagi aja. Ini starternya untuk pemicu agar bisa menjadi ini. Walaupun ini bisa dipakai langsung gitu ya. Jadi kalau kita mau bereksperimen ya Triasti bilang ini hanya triggernya. Nah, ini jadinya seperti ini. Iya. Boleh dong dikasih lihat contohnya seperti apa sih cara pembuatannya. Jadi ini yang ini namanya apa ini? Komposter. Fungsinya untuk bikin kompos dari limbah rumah tangga. Ini tempat menampungnya ya maksudnya ya, tempat menampungnya. Iya, ini 25 liter isinya. Hmm. 25 liter terus kalau beli ini aku dapat ini yang tadi. Oke. Okay. Jadi untuk booster starternya tadi ya. Oke. Okay. Mempercepat mikroorganismenya. Nah, nanti hasil yang didapatkan adalah ini juga, yaitu ini ya. Sama aja. Boleh enggak lihat dalamnya dulu nih? Boleh. Saran sih dalamnya apa ya? Toko ditekan. Baiklah. Oh, nanti biar airnya keluar gitu ya. Timer santan ya. Bawang. Nah, waktu minggu kemarin tuh bawa lemon. Jadi tergantung sampahnya bawa apa. Makan baunya kan enggak kayak tergebang kan, maksudnya benar, alami dan kalau menurut aku sih baunya masih lebih wangi daripada sampah di dapur. Iya. Dan ini ya, kalau misalkan ini sudah tidak terpakai lagi, ini artinya bisa dikubur juga dong?
Iya, akan jadi kompos kan? Pupuk. Oh iya, oh padat. Oh. Iya, jadi pupuk ditabur. Jadi ada pupuk cair, ada pupuk yang berbentuk padat untuk bisa dicampur padat di nih, tanaman gitu. Ini kan kalau diaduk tuh lama-lama dia turun ya. Turun dia turun nih. Nah, kita bisa nih kompos nih yang tadi nih. Oh, ini untuk menyerap kelembapan. Oh, jadi. Oh, ini juga salah satu yang terurai karena dia kayu juga kan ya. Oke. Okay. Ya, kayak gini. Oh, gitu. Aku sih sebenarnya kira-kira aja, tapi suka males baca ya jadi. Heeh. Hmm. Sudah sesuai dengan nalurinya ya. Naluri emak-emak gitu ya. Okay. Jadi sebelum di apa namanya ditambah sampah lagi, kita harus kasih layernya kalau sampah tanah, kertas. Apa tadi? Daun kering. Daun kering, tuh. Ini ada daun kering nih. Ini kasih tanah dikit gitu ya. Nah, ini daun kering banyak. Oh, ini ada lapisan kertas, juga tambahkan layernya juga ada tanah, lalu daun kering. Tuh. Ini hal yang... Kemudian daun kering ini isinya di apa? Kecil-kecil, jadi dia gampang terurai. Terurai, oke. Okay. Dihancurkan. Sebenarnya kalau gini nggak apa-apa, cuman kan nanti lama. Ya, terurainya. Soalnya kan ini kecil. Tempatnya kecil, jadi kan kita butuh cepat. Jadi gampang diaduk juga. Supaya turnovernya buat nanti batch berikutnya kan. Ya, aku mau beli lagi serius nih yang gede. Ini kan cuma 25 liter. Kayaknya kalau rumah tangga tuh paling enggak 60 liter lah. Kurang puas ya segini. Kurang puas. Nah, ini aja pemirsa. Tapi juga nggak bisa banyak-banyak ya. Ini juga akunya terlalu basah produknya, cuman nggak apa-apa deh. Insya Allah nggak apa-apa. Mestinya kalau basah gini nggak, tidak disarankan. Lebih baik yang di, sudah mengering gitu kan ya. Kalau busuk kan ntar dia malah jadi takutnya jadi yang lain ikut busuk. Oke. Okay. Gitu. Ini kulit telur. Sama sampah dan serai. Ini cukup. Waktu aku nih teh. Teh aku buang di sini ya. Oke. Okay. Gitu. Teh kan organik. Iya, iya, betul. Kalau bisa sih tehnya dijemur dulu. Biar gitu. Kering. Iya, karena kan kita pengennya jangan terlalu basah kan. Basahnya justru lalu karena si campurannya itu ya. Terus disemprot tadi sih. Disemprot. Ya bisa sih karena terakhir aku seminggu lalu. Nah, ini gitu ya. Kayak dia. Dia kan menyerap kelembapan. Menyerap si basah-basah ini. Oh, jadi dia enggak memicu jadi belatung. Ditutup. Jadi ditutup lagi. Pakai kertas lagi. Iya. Oh, ini yang dibilang lapisan per lapisan ya. Jadi kayak bikin sandwich gitu loh. Oke. Okay. Nah, udah okay semua. Nanti disemprot ya. Begini. Ini semprotan yang sudah ada si cairan itu ya. Oh, ini pupuk yang tadi ya yang cairannya udah di E4. Ya. Nah, dibasahin deh. Oke, ini cairan yang tambahin starter kit itu ya. Ini basah, ini juga jangan terlalu basah. Basah seadanya aja ya. Udah deh, tutup deh. Terus kita tunggu lagi seminggu lagi? Enggak, kalau bisa misalnya 2 hari dicek-cek, diaduk gitu. Nanti kan lama-lama diturun, kita bisa panen. Nanti udah turun, kita bisa isi lagi dengan limbah yang baru. Masih di info ini, harganya berapa sih kalau beli ini? Alat ini nih. Ini ya? Kalau di pasaran gitu ya, bukan di pasar umum. 125.000 tuh murah loh. Ini yang paling murah sih. Heeh. Kayak 125 deh kalau enggak salah, 135 gitu. Kalau ini obat ini di pasarannya harganya? Udah langsung ini klo. Ini satu paket. Nanti ada. Kalau beli di pasar umum kayak di online shop tuh ya? Berapa kira-kira? 100.000 kah? Dua, enggak, ke 35 kali ya? 35.000 tuh. 25 gitu. Artinya enggak nyampe kos besar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Boleh kita lihat hasilnya? Iya. Hasilnya adalah ini ya. Jadi kita panen. Panen seru. Jadi botol bekas pun bisa kita pakai ya? Iya, tapi harus dicuci dan keringin. Harus bersih banget ya. Di sini menampung dari kumpulan sampahnya lalu dikasih campuran dan akhirnya di sini ada hasilnya. Ini yes. Ada pembak. Jadi dia dibatasin gitu segini nih. Jadi nanti dari sini ke sini turun dia ya? Limbah apa hasilnya sampah organik yang padat ini cair. Ini yang cair. Kompak jadi yang cair kita ambil di sini. Makanya tadi bisa ditekan agar dia keluar hasil. Oke. Nanti meskipun penuh nih kalau misalnya minggu depan
paling dia turun lagi karena kan dia terurai. Oke. Okay. Nah gitu ya, ini kayak butuh. Nah ini hasilnya. Oh. Dan ini nanti akan dipanen, bisa digunakan lagi setelah 3 bulan gitu ya. Iya, jadi diemin selama 3 bulan baru bisa dipakai gitu buat booster ini atau buat pupuk tanaman gitu. Yang tadi udah dibahas bahan-bahannya, dan ini ada alatnya untuk per layernya tadi dan didiamkan. Begitu juga pada saat minggu berikutnya diolah dan akhirnya keluarlah endapan air ini yang bisa digunakan untuk tuh tanaman, buah-buahan, nanti bisa disemprotkan ini. Menariknya adalah nggak semua tempat itu memiliki atau mengelola yang namanya bank sampah. Kita tahu sampah itu bisa menjadi manfaat kalau diolah dengan benar. Kalau di sini pasti ada nggak sih bank sampah atau pengelolaan sampah di lingkungan sini? Ada sih, ada. Sebenarnya aku tuh baru lihat kayak 2 bulan yang lalu, kok ada bank sampah ya gitu kan. Terus karena ada bank sampah ya kebenaran emang di rumah udah milah-milah sampah. Cuman dilalainya tuh jadwalnya tuh belum ketemu. Jadi mungkin di next video kali kita mungkin bisa minta izin kali ya. Janjian sama Asti lagi. Jadi kalau sampahnya sih udah disortir kayak kardus, botol bekas, plastik. Pemisahannya di sini. Tapi plastiknya juga plastiknya harus dicuci dulu ya, dikeringin ya. Jadi jangan bekas minyak-minyak. Kalau kardus udah kena minyak, udah kena makanan, itu bukan sampah kardus lagi, itu udah sampah masuk ke kompos karena udah kecampur sama yang organik. Jadi harus pure ya. Jadi kita ngasih kardus juga jangan yang udah blepetan makanan gitu, enggak bisa. Harus benar-benar bersih ya. Bersih, sebaiknya gitu. Nanti kan di sana tuh dikiloin, dihargain, nanti kita punya buku tabungan, nanti mereka punya program nih. Mau diambil buat si penabung sampah atau mau didonasikan, terus mereka nanti ada kayak acara sosial gitu. Kayak Ridwan Kamil itu memprogramkan di Jawa Barat, ternyata di daerah sini tempatnya sih Tangsel ini pun sudah menjalankan gitu. Artinya kalau mau dibikin jadi CSR atau yang sosial kita ininya bisa, atau mau diambil sendiri pun bisa atau dimanfaatkan ke yang lain gitu. Dari tadi tuh gue penasaran sama yang botol gede gitu ya. Boleh dong lihat Asti, botol gede loh. Ini gue penasaran. Ada yang kecil, ada yang gede tuh. Wow. Ini jusnya silahkan diminum ya. Orang-orang ada kerjaan jadi ngediain ginian. Tuh ini sama kayak tadi nih. Itu sama ya? Sama. Nah ini yang versi kecilnya, ini yang versi besarnya tuh. Jadi botol-botol yang nggak digunakan itu bisa sangat berguna. Betul. Botolnya dari pembuangan limbah makanan di rumah bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan ini nggak bau. Yang kira-kira fermentasi ya ternyata. Fermentasi, oke. Baunya. Jadi nggak. Jadi bukan bau busuk sampah. Jadi baunya tuh sebenarnya enak kali. Kayak soda sih kalau nggak, kayak fruit punch, kayak soda gitu. Enak sih kalau emang kalian mau gitu ya, emang sering makan buah, ya sebenarnya diginin aja. Gitu benar-benar. Pengolahannya aja sebenarnya yang dicari tahu. Kalau yang buat minum sehat tuh apa yang dimasukin, cemplungin buah-buahan? Oh, infused water. Infused water, iya mirip. Benar-benar. Mirip dengan infused water. Tapi ini kulitnya. Oke, teman-teman, itu adalah obrolan kita dengan Asti di hari ini. Dan untuk yang ingin bertanya-tanya seputar kegiatannya Asti atau seputar manfaat yang sudah dilakukan, boleh komen di bawah, nanti saya akan bantu untuk menjawab. Gitu. Terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe. Thank you.